Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Rabbi srali sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam milisani yafqahu qawli. Sahabat Lentera Dakwah yang berbahagia, mungkin kita masih ingat ketika kita masih SD, ya, sedang lucu-lucunya diantar ke sekolah oleh orang tua kita, masuk ke kelas, dan guru kita bertanya, siapa yang mau jadi dokter? Wah, semua mengacungkan tangan. Joko mengacungkan tangan. Denny juga di belakang mengacungkan tangan. Dewi juga, Susan, Fikri, semuanya mengacungkan tangan karena mereka ingin menjadi dokter. Lalu guru tersebut bertanya lagi, siapa sekarang yang mau jadi astronot? Orang yang sama pun melakukan hal yang sama. Dia mengacungkan tangan. Joko juga, Fikri juga, Dewi juga, gitu. Tanpa anak kecil itu berpikir bahwa tadi dia mengacungkan tangan pengen jadi dokter, sekarang dia ingin menjadi astronot, ya, seperti itu. Tapi mereka semangat untuk menjadi sesuatu. Ketika mereka sudah beranjak dewasa, sudah SMP, gurunya bertanya lagi, siapa yang bisa mengerjakan nomor satu, soal nomor satu? Nah, mereka berubah, sama-sama mengacungkan tangan. Joko mengacungkan tangan, saya bu, tapi tangannya dibengkokkan, ya, tuh, si Doni bu, gitu. Lalu Doni juga mengacungkan tangan, tapi tangannya bengkok juga. Tubuh tuh si Dewi. Nah, Dewi juga sama, ya. Jadi naluri sepak bolanya muncul di situ, saling mengoperkan ke teman-temannya, ya. Seperti itu. Nah, terkait dengan materi hari ini, ya, kita akan berbicara mengenai silaturahmi. Lalu apa hubungannya dengan cerita tadi? Ya. Cerita tadi menjelaskan bahwa banyak sebagian dari kita yang bersemangat ketika ingin menjadi sesuatu. Namun, sebagian dari kita juga kurang semangat ketika kita diminta untuk melakukan usaha untuk meraih apa yang kita inginkan. Itu seperti itu. Nah, terkait dengan silaturahmi, kita semuanya sudah sangat paham, sudah sangat mengerti bahwa silaturahmi itu memiliki keutamaan yang jauh lebih besar, jauh sangat besar. Apa itu? Dari hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Bayangkan, dilapangkan rizkinya. Di Al-Quran itu ada sebuah firman Allah yang menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzangka." Barang siapa yang berpaling dari zikri, dari peringatanku, maka ma'isyatan dzangka, penghidupannya sempit. Ini Allah kasih bocoran. Ya, dikasih bocoran bagaimana caranya supaya kita dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, yaitu dengan cara menyambung tali silaturahmi. Bayangkan, dilapangkan rizkinya. Tadi dibilangkan Ma'isha Tangdongka, hidupnya sempit, mau ngapa-ngapain sulit gitu. Di sini diberikan jelasan bahwa dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Bayangkan ketika ada orang yang bisa memberikan pelayanan kepada orang lain. Siapa di sini yang mau dipanjangkan umurnya sehari saja bayar ke saya 1 miliar? Saya yakin banyak orang yang mengantri untuk melakukan hal itu. Hatta sekalipun harganya 1 miliar. 2 miliar pun mungkin orang akan bayar ketika dia bisa memperpanjang umurnya. Tapi di sini Allah memberikan sebuah guidance, sebuah pedoman yang sangat sederhana, yaitu dengan cara menyambung tali silaturahmi. Nah, tali silaturahmi ini adalah sesuatu yang memang gampang-gampang sulit, gitu ya. Kenapa gampang-gampang sulit? Karena bagi sebagian orang itu ada yang
mau melakukannya, ada orang yang enggan melakukannya. Sehingga kita bisa mengambil banyak sekali manfaat. Di antaranya adalah bahwa ketika kita bisa bersilaturahmi dengan saudara kita bisa saling berbagi informasi, kita bisa curhat, kita bisa mengurangi beban diri kita bisa mendapatkan atmosfer yang berbeda, sehingga kita mendapatkan banyak sekali kebaikan. Dari banyak kebaikan itu, kita bisa menebarkan kebaikan lagi ke orang lain. Kita bisa memberikan kebaikan lagi ke orang lain. Sehingga kebaikan itu semakin banyak, dan hidup kita menjadi lebih berkah. Sehingga, yuk sahabat-sahabat tentara dakwah, ketika kita sudah tahu manfaat atau benefit yang bisa kita dapatkan dalam melakukan silaturahmi, maka seharusnya kita bergiat, bersemangat untuk melakukan silaturahmi. Apalagi di bulan Ramadan ini, ya, kita harus meningkatkan amalan kita, meningkatkan amal baik kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dinilai berhak dan layak untuk masuk surganya Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.